video Puncak Puspa. Cet. Ujung jengkol. Kita masih di Kecamatan Caur Beting, Kabupaten Ciamis. Kita menuju arah Panjalu sampai di Puncak Puspa. Kita berkelok menuju arah Panjalu. Sekarang masih di daerah Caur Beting, tapi menuju arah Panjalu. Ini sudah mendekati lokasi. Mungkin dari sini sekitar setengah jam. Tapi kita telah sampai di Puncak Puspa. Ternyata lokasinya berdampingan dengan Jamyaki, cuma beda arah masuk aja. Banyak euy, capek euy. Nah, kita ada pilihan. Kalau jalur sepeda sana kemana? Kiri, arah jalan kaki, bisa sini, bisa kanan. Mana? Ya itu. Banyak antara kadinya nya, bener deh, salah. Pinus tapi kan nanti sepeda. Nya antara barada. Sepeda jadi gini nanti guru. Kita akan ngambil jalur kanan aja. Lurus. Nya. Obrolan kopi, warung kopi sana ya, begitu gaya karekam sih anjing ya, anjing si pincen dan ujian nama dan usial masih eta prot tuh tanyakan anak oi waduk sudah nyebutkan ponok jalan aspalna betona abis enak jalan berbatu. Terus datar sigana. Jalan datar aya nama sigana mah. Sugan. Eta ge sugan. Da kakarak. Sokhwa. Ya, kondisi hutan menuju Puncak Puspa. Tingali kopi. Wih. Tanaman kopi. Obat pisan. Tuh. Mantap. Menuju Puncak Puspa. Asa nama sepeda mah ka dieu tah. Tah. Tadi disebut ontel. Anak semua kan. Tah, arah masuk sepeda ontel tadi ka dieu keluarna. Tarik. Indah pisan cuy. Setelah istirahat pertama kita kalau kalian merasa lelah, kayaknya di sini juga bisa dipakai untuk ngaliwat. Ini keluarga untuk istirahat kalau kemalaman kayaknya. Wih, lihat indahnya, wih. Ini kopi ditemani dengan pohon pinus yang menjulang tinggi. Wih, tinggal di perjuangan anak, wih. Si Akang tuh luar biasa, manggul, dihanap barengan. Kita bertemu anak nungse, tuh si Akang mau tinggal, wih. Orang gede kan, yo, manggul. Bambu dihanap kaluhur luar biasa, salut. Puncak Puspa posisi jam 10 sesudah kabut hilang. Subhanallah, indah sekali. Di sini tampak jelas pemandangan sekitar. Perkampungan.